Okey, silakan Kak Zarina. Nampak tak skrin? Nampak? Nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Zarina. Hari ini saya nak share satu buku yang saya baca. Nampak ke? Sebab saya macam tak nampak video saya sendiri. So, macam tak sure nampak ke. Okey. Balik ke? Okey, nama tu nampak video. Nampak yang nampak yang video. Slide. Kejap. Yang okay. Slide perlu lagi. Okey, tak. Alright. So untuk hari ni saya akan share satu buku. Buku ni tak boleh baca lagi. So saya just share half of it. Masa dia separuh lagi. Tak boleh baca lagi. So saya just share half of it. Tajuk dia adalah Hello World. Hello World, How to Be Human in the Age of the Machine. So dekat sini author dia adalah Hannah Fry. So let me share a bit about her background. So she's assistant professor in math of cities. I'm not sure what is the meaning of math of cities, tapi di University of College London. Basically ADD is math model, and then this one is just background sikit lah. Untuk dia ada banyak apa TED Talks juga with millions views. And ada juga buat podcast. So maybe bolehlah try look for her TED Talks or maybe related articles ke behind her background ni, boleh chapter. So at first bila beli buku ni, my friend, my colleague at office, actually my work is actually I'm a software developer, come DevOps engineer, come server admin. So I work with this kind of area, AI, automation. I work within this area. So when I show this book to my colleague at office and he browsed through the content, he said, bila dia tengok content ni, and this is the content, power, data, justice, medicine, cars, crime and art. It's macam nampak bosan, boring. I did a review on the, I did read the review from Goodreads. Dia punya rating dia quite good. That's why I just bought this book and I want to try to read. So I only have read it half, but I think it's interesting. So let me just share straight away dia punya interesting point. Ada a few lah, ini based on the cap, dia punya chapter. So the first point yang I find it very interesting is how the AI, the machine learning, give impact, affect the area of power. Area of power ni banyak, dia ada banyak cerita dalam ni. Sebab dia macam satu buku yang dia tulis, dia tak, dia macam tak ada structure sangat dalam dia punya penceritaan tu. So bila baca tu agak susah sikit, tapi bila baca all the way, dia banyak sangat ada cerita yang dia masukkan. So salah satu cerita yang saya rasa menarik lah dalam point yang power ni, how the search engine influence the election. So dalam salah satu cerita yang dia beri dalam buku ni, yang this one is one of the experiment di mana ada beberapa calon yang untuk election, dia letakkan dalam satu apa beberapa pilih beberapa orang lah dalam satu, I'm not sure it's a classroom or dalam satu tempat, dan dibagikan group. Di mana setiap grup tu dia diberikan satu search engine yang di mana setiap search engine setiap grup tu dia punya apa yang dia cari keluar berbeza-beza. Macam contoh, ada satu grup ni bila dia make a search regarding one candidate, banyak keluar
bias lah, macam they set the experiment, this group ni akan keluar banyak pada salah satu calon je. Dan dia ada group pun sama, dia ada bias lah, kira research macam tu ada bias terhadap setengah calon. So end up at the end of the experiment, apa yang dia conclude adalah search engine tu bila mana dia bias pada setengah calon, orang tu akan tend untuk pilih calon tersebut. So mungkinlah kita pun selalu guna search engine, selalu sangat guna search engine. So mungkin pada kita, bila kita kita buat Google search kan, kita yakinlah kita dah buat research, kita dah buat banyak baca artikel, banyak baca, kita cari banyak maklumat di internet. Tetapi apa yang frekuensi maklumat yang keluar di search engine tu sebenarnya mempengaruhi kita punya, dia manipulate kita punya feelings, kita punya thinking, kita punya judgement indirectly. Kita rasa macam kita buat research yang mendalam, research yang banyak, kita baca banyak benda, kita baca banyak source. Tapi sebenarnya bila search engine tu kita dia bias, so sebenarnya kita dah dimanipulate by the search engine. Indirectly kita tak tahu. Padahal kita rasa macam kita tak dimanipulate pun macam tu. Kat sini saya nak satu point yang saya rasa saya conclude adalah bila mana benda tu keluar banyak kali, kita punya feeling, kita punya judgement akan merasakan yang benda tu ataupun seseorang yang kita dapat Google tu adalah dia orang yang bagus, dia orang yang baik, ya, macam tu. Dia memberikan impact yang bagus lah sebab dia banyak kali keluar kan. Banyak kali keluar dekat internet macam tu. Faham ke? Sorry. Faham Kak. Faham kan? So okay. So yang ini sebenarnya kalau yang ni nanti maybe saya akan share reference bila ada masa lah kot yang berkaitan dengan frequently equals to good. So let me just move to point number two. Yang ini berkaitan dengan konten yang kedua, data. Okay, yang ini saya sangat terasa lah. Sebelum saya baca buku ni, saya sangat banyak kali berfikir. Kita biasa kalau kita pergi mana-mana supermarket, dia akan minta kita register ID. Ataupun kita pergi mana-mana shopping mall, kalau kita beli barang, dia cakap okay, boleh redeem hadiah dekat counter information contohnya kan. So bila kita nak redeem hadiah, kita kena isi nama, alamat, nombor telefon, email. So mungkin ada satu point yang kita kena isi nombor IC. So sebenarnya mungkinlah setengah kita mungkin akan terpengaruh. Oh, nak dapat hadiah dan gift ni. Gift tu maybe harga dia maybe dalam less than 50 ataupun dalam RM50 macam tu. Tapi kita nak hadiah tu, so kita isi the form with all the related data dan kita submit to the mall lah macam tu. Ataupun setiap kali kita pergi supermarket, kita jadi ahli. Ataupun certain shop, kita jadi ahli. Ataupun certain services, kita kena install the apps. This one lah. This is benda yang berlaku daily. Setiap kali kita nak register or get something, kita kena bagi data kita. So sebenarnya, how sensitive we are to give our smallest data. But indirectly kan, bila kita, even though this smallest data, your number phone, this one will be manipulated by others. Others will try to get the benefits as much as they can from this small data. So how sensitive we are to share this smallest data of our life. Macam tu. So salah satu cerita menarik yang dalam point data ni, supermarket, bila kita jadi ahli kan, setiap kali kita bayar, dia akan minta kad ada ahli member ke tak. Then actually supermarket dia akan keep track every single thing kita beli. Sampaikan yang adalah satu-satu contoh yang dia bagi dalam cerita ni adalah ada seorang satu keluarga ni, anak perempuan dia beli barang-barang yang berkaitan dengan pregnancy. So family dia tak tahu yang dia pregnant. Tapi disebabkan supermarket ni dia boleh predict, orang ni beli barang, certain barang, dan dia boleh predict, perempuan ni, this specific customer must be pregnant.
So dia start hantar macam-macam iklan, dia start hantar macam-macam promosi ke rumah keluarga ni, sebab dia tahu yang kemungkinan anak apa perempuan tu apa pregnant adalah sangat tinggi. Sampaikan ayah kepada perempuan tu, anak dia, dia tak tahu, tapi disebabkan supermarket ni dia beri banyak sangat iklan yang macam ni, dia pergi justify, rupanya baru dia tahu yang anak dia pregnant. Pregnant apa, illegally lah, illegally ya, macam pregnant yang di luar nikah lah macam tu. So this one macam some example yang kita boleh ketengahkan di mana how smallest data yang kita rasa kecil tapi sebenarnya dia sangat memberi impact kepada kita punya life macam tu. Faham ke maknanya nombor dua ni? Faham. Okay. Jadi so, macam kita apa nama dia true data yang diorang boleh kumpul tu menyebabkan they can predict certain things about personal life about personal life. Okay, so let me move to next point. Justice. Okay, justice ni dia menceritakan tentang sistem yang mereka jalankan. I'm not sure dekat Amerika kot atau London, tak ingat sebab cerita dia banyak. Tapi point yang nak disampaikan kat sini adalah mereka jalankan satu sistem ni, dia nak predict setengah orang ni dia punya tendency to be a criminal. So contohlah sama ada dia boleh dilepaskan ikat jamin ataupun dia kena tahan lokap. Either way lah, kalau let's say background dia masukkan sistem seseorang ni dalam data seseorang ni, main macam suspect, dia masukkan dalam sistem tu dan sistem tu akan judge whether this guy dia boleh diikat jamin ataupun tak, macam tu lah. Dan dia akan check lah tendensi orang ni akan macam melarikan diri ke, macam tu lah. Dan sebenarnya bila sistem ni dijalankan, sistem ni dilihat bias terhadap golongan yang berkulit hitam. So bila masuk je yang data orang yang berkulit hitam, tendency untuk sistem tu judge that guy or that girl as a criminal sangat tinggi. So maybe dia tidak boleh diikat jamin lah macam tu. So bila benda ni berlaku, dia author ni dia menimbulkan satu point di mana sejauh mana satu AI system can be fair. Sedangkan orang yang create that system, manusia, human is not perfect. Dan manusia ni, dia tend to be biased. Dia ada some feelings kan. Dia subjective feeling. Then dia tend to be biased. Dan orang ni create a system, AI system, that how fair the system can be when it is created by a biased person. Macam itulah. So, masih banyak lagi lah yang sistem AI yang di mana tidak, dia kalau berkaitan dengan orang kulit hitam ni, dia macam tak boleh detect. Macam itulah. So, this is one of the point yang boleh dikatakan menarik lah dalam buku ni. Dan satu lagi point yang menarik juga adalah di mana, macam nak cakap eh? Point di mana seseorang tu macam nak cakap eh? Okay, tak apa. Later. Aku panjang sangat. So, let me just move to number four, medicine. So, for number four, medicine, okay, dalam buku ni, dia dalam bidang AI lah untuk medicine, dia ada, so far yang saya baca, dia ada dua jenis lah. Satu ni, dia distinguish illness from some pattern. For example, macam breast cancer kan, dia boleh detect the lumps, whether it's a malignant or the normal, benign dia panggil, benign or malignant. So, satu lagi, AI yang boleh predict illness from symptom. So maksudnya dia boleh judge lah orang ni punya kemungkinan dia sakit
menghidapi sesuatu penyakit berdasarkan simptom-simptom yang dah ada. So basically, untuk AI ni berfungsi dengan accurate, dengan lebih tepat, dia memerlukan sangat banyak data untuk dia belajar, which is untuk dua, dia buat machine learning lah, untuk AI kan. So, untuk sepanjang buku ni telah ditulis, belum ada lagi sistem yang perfect yang dia boleh detect this to distinguish illness from pattern and predict illness from symptom ni, belum lagi ada yang perfect lah. So disebabkan tu, disebabkan dia memerlukan lebih banyak data, dan dia medicine punya symptom or area, it's too complicated. Sometimes it can be a different person, dia sakit yang sama tapi different behavior ataupun different symptom. So in this case, currently the best teamwork yang they can do is a combination of AI and a specialist. So it's good to have the AI system there. Dia boleh bantu specialist or doctors or the medical team untuk buat satu judgement. Then with this judgement, they can just do a cross-reference or cross-judgement based on AI punya. So then dia lebih accurate lah. So anyhow, belum lagi sampai tahap yang dia boleh melawan seorang doktor punya skill lah macam tu. So but one point yang author ni dia arise is disebabkan medicine ni untuk dia jadi accurate, dia kena banyak sangat data. But can we compromise to share your medical records for AI? So this is one point yang kita boleh fikirkan. Salah satu concern yang dia arise is genetic and DNA. Contohlah kita provide kita punya genetik dengan DNA kita untuk yes, untuk AI punya data lah. But if dengan genetik or DNA ni, actually dia boleh dapatkan lebih banyak information berkaitan siapa keluarga kita yang lain, ataupun maybe ada criminal case ke yang dia boleh, bila kita register kita punya DNA, macam polis ke apa, dia boleh cross check. Bila ada certain criminal case, dia boleh check dekat dalam sistem, oh, dia ni siapa punya DNA, macam tu. So, and then, for example, macam kita do buat extensive check-up. So, maybe kalau kita buat extensive check-up, some point maybe they invalidate kita punya insurance, medical insurance. So, patut buat ke, patut tak buat, macam tu. So, ni antara point yang dia, katalah, dia arise. So sometimes bila melibatkannya insurance tu, dia cakap kat sana, ignorance can be good, means kita tak perlulah macam terlalu detail sangat check sampai dia boleh melibatkan kita tak boleh nak ambil medical insurance lah, macam tu the one point yang dia arise lah. So generally this book is sangat interesting. I can say dia heavy book sebab saya terpaksa banyak ulang baca sebab dia punya point tu tak structured sangat dan bahasa yang digunakan a bit complicated. So terpaksa ulang baca so dia nak fahamkan apa yang dia nak sampaikan. So tapi this area is very interesting dan mungkin lah saya macam nak suggest lah beberapa additional references. Maybe siapa yang ada Netflix boleh, mungkin dah ada yang ramai tengok this documentary, The Social Dilemma. Dan The Social Dilemma ni dia pun dia highlight bagaimana data kita di media sosial dimanipulate ataupun ada orang mengambil kesempatan dengan data yang kita masukkan indirectly or directly dalam media sosial. And then yang kedua ni anime psychopath. Anime ni sangat menarik sebab anime ni dia menggunakan AI untuk dia baca soul seseorang. So bila dia soul dalam cerita tu dia cakap soul lah, tapi sebenarnya dia macam check kita punya level of stress. Dia boleh baca, dia boleh imbas kita punya level of stress. Kalau level of stress kita melebihi certain tahap yang dia merasakan kita adalah ancaman, dia akan bunuh orang tu.
So this is antara anime AI yang saya rasa kita boleh tengoklah apa kesan-kesan AI bila kita dan yang mungkin akan terjadi pada masa hadapan. Sekiranya kita terlalu bergantung kepada AI dan macam ni kita nak hidup sebagai manusia dalam dunia machine learning ni. So ni antara references yang saya semua narik juga. So I think yang disebabkan saya baru baca half, so saya boleh cerita half je. So any question from the audience? Hari tu Kak Zarina. Jangan nak nak tanya. Kak Zarina memang ambil nota every book that you read ke yang nak present je? Yang nak present je. Tak, tapi yang ini untuk, yang ini point ni yang saya ingat je. Yang saya ingat, saya buka balik tengok page tu, tengok yang mana menarik tu, saya just take a note je lah macam tu. Yang ni point ni baru ambil tadi. Lepas setengah tadi, tak sempat lah. Itulah. Tapi this ada banyak lagi additional references yang berkaitan dengan AI yang saya nak share. Tapi saya tak sempat nak apa revise balik. So yang dua ni je lah saya share. Ada banyak lagi dokumentari yang dekat dekat Netflix yang kita boleh tengok yang berkaitan dengan betapa AI ni dia sebenarnya it's a good thing, but if we not careful, dia akan give back harm to us lah macam tu. Mungkin ada soalan lagi ataupun pandangan daripada yang lain? Tak, bukan soalan lah, bukan pandangan. Cuma bila, terima kasih Kak Zarina. Cuma saya macam intrigue lah nak tahu. So sebab ni ke kalau macam kita search apa-apa dekat Google lah macam mana, macam contoh lah kita cakap pasal ubat gigi, tiba-tiba dekat Facebook kan semua dah keluar pasal ubat gigi ke. Ke yang tu so macam that is how it works ke? Bila kita search something dekat phone, dia ada macam cookie. Ada cookie-cookie ni dia akan keep track apa yang kita pernah cari. So normally sometimes kita Google something kan. Dekat tiba-tiba dekat IG kan dia keluar benda-benda yang promote benda tu. Yang benda kita pernah search. Facebook pun sama, dia keluar iklan-iklan yang berkaitan dengan benda kita pernah search. Benda ni lah, benda-benda ni dia kaitan lah. Dia berkait sebab data yang kita search tu dia akan gunakan by all the apps untuk dia promote kat kita benda yang kita interest. Benda ni kalau nak tahu, boleh tengok dia Social Dilemma dekat Netflix. Boleh tengok dia explain lah macam mana data kita bila kita Google tu, dia akan feedback balik dekat kita. Satu benda lah yang mungkin all the apps, all the media social, dia punya apa income dia adalah bila kita tengok iklan dia kan. How frequent we view the apps, kita buka apps dia, how frequent. So dekat situ dia dapat duit. So as much as possible, dia akan cuba tarik kita balik untuk kita buka balik apps tu. So kalau let's say kita macam dah lama tak buka Facebook contoh kan, dia akan tiba-tiba keluar notification ada apa-apalah macam contoh birthday ataupun ada orang share this post, ada orang tu sebenarnya notification supaya kita buka balik apps dia, supaya kita supaya dia dapat lebih banyak view kan. So kat situ yang dia dapat duit. Itu nak tengok bila kat situ macam tu, macam tengok saya tengok TikTok jugalah, tapi TikTok maksud saya benda yang ada benda yang kita boleh belajarkan lesson apa semua kan. So macam tengok macam dia macam specifically customize ikut kita punya apa yang based on kita cari, macam betul-betul situation. Scary. dia satu benda, satu it benefit us, kita tak perlu cari, dia give us kan. So macam sometimes dia keluar sendiri, kita dah cari semalam tapi tiba-tiba hari ni dia bagi iklan yang berkaitan kan. So kita pun buka lah sebab kita memang ada interest point dekat situ. Tapi dia punya drawback dia
apa data tu pun, the apps sendiri, search engine tu sendiri, the all the apps lah, dia tahu everything apa yang kita cari. Apa yang kita browse dekat phone semua dia tahu. Disebabkan dia ada cookie tu lah. Lepas tu bila, bila mana kita pergi website kan, dia akan suruh kita accept cookie, accept cookie. Sebab dia nak data tu. Nari tu Kak Zarina. Tapi itulah ada banyak lagi satu lagi yang yang frequent is good ni kan. Sebab saya selalu satu follow satu account dekat Facebook. Nama dia Veritasium. Dia berkaitan sains lah. Saya suka benda-benda yang sains and physics ni. So yang frequent is good ni, dia buat satu eksperimen di mana dia sebarkan artikel. Dia sebarkan artikel dekat satu kawasan. Eh, itu yang mana? Yang itu yang 6 degree of separation kot. Zainah, sorry. Mungkin last point. Satu minit eh. So yang frequent is good ni dalam salah satu yang maybe nanti saya share lah dia punya apa link dia, tapi dia nak cakap bila sesuatu tu appear too many times, kita akan rasa benda tu adalah normal, then this is a good thing, it's not a bad thing. Dia sama macam benda yang contohlah benda yang kita buat. Contoh kita buat salah tapi semua orang buat. So benda tu nampak biasa. Dia benda tu nampak normal. So benda-benda tu lah. So sebenarnya bila kita benda yang berkaitan dengan macam contoh nak tarik perhatian orang ataupun kita nak influence seseorang, kita kena banyak-banyakkan lagi information tu dekat internet macam tu kan. So that orang nampak, oh benda ni normal, benda ni okay, benda ni good macam tu. Ada banyak lagi poin yang menarik lah. Tapi mungkin data boleh check ataupun baca sendirilah yang this kind of book lah. Tapi area AI ni memang menarik lah sebenarnya kalau kita go macam cari dia punya artikel ataupun buku-buku yang berkaitan dengan AI dengan kehidupan kita. Alright, I think that's all from me. Right. Thank you Kak Zarina. Menarik sangat. I think it's very very relevant book dalam masa sekarang ni. And sebagai even as a consumer, I think that we should be more aware lah. Sebab even nak buka artikel pun tanya, are you going to share cookies ke apa kan? So thank you Kak Zarina. Kita move to the next presenter, Syafika kan? Benar. Okay, kita pass kepada Kak Fika. Silakan. Okay, terima kasih Fikin. So basically hari ni bukannya, sebenarnya dia plan dia nak share buku lain, The Art of Letting God. Tapi sebab macam motivation lah untuk at least habiskan baca. Kalau tak memang tak habis lah baca buku. Tapi itulah kita punya procrastination kan. So macam tak sempat pula nak habiskan. So macam baca je lah, bagi je lah. So ini just sharing lah. Just that buku yang pernah dibaca lah. So yeah. So sharing je lah. Tapi sebelum saya masuk kepada buku tu, sebab saya nak masuk poin yang Kak Zarina tadi yang macam interesting lah. Sebab saya kerja bahagian fintech. Sebab lah, macam e-wallet tu kat sekarang kan. Dia macam interesting sebab banyak gila case scam apa semua kan. So, tapi sekarang e-wallet users macam kalau dia nak spend berapa-berapa banyak, macam they need to macam at least verify dia account apa semua, sebab kita ada anti money laundering act apa semua. So macam kita bila kita sign up untuk this one app untuk guna e-wallet apalah, BitPay ke GrabPay ke apa semua tu kan, macam dia ada limit. So macam sebelum kita limit, tapi kita sebab sekarang banyak guna kan extensive usage of e-wallet sebab kita nak ke arah digital banking nanti. Tapi kita kena provide our verification lah, macam dia ada panggil know your customer lah verification. Kita kena provide IC apa semua, dan itu menandakan kita setuju kepada data-data kita digunakan oleh this specific apps atau tech startup ni untuk
itulah. Tapi bila kita provide, kita dah bagi tu, tapi kita perlu gunakan macam, yeah. So, macam interesting lah bila point kat Zarina tu macam kita macam menjual data kita, tapi tapi it is needed in current situation lah. Memang kita banyak guna benda macam tu untuk akan datang. So macam interesting lah. Okay, kembali kepada punya sharing. Bukan sharing lah. So basically kita nak cerita pasal this one, budaya lisan Melayu, konsep dan amalan. Macam buku ni agak skema, agak skema lah. Sebab dia macam kertas kerja from Amin Sweeney. Profesor Amin Sweeney. Okay, so dia cerita, dia sebenarnya ialah terjemahan daripada Institut Buku Darul Ehsan dengan PPAS lah. So basically dia gabungan antara dua kertas kerja yang diterbitkan oleh Profesor Amin Sweeney pada tahun 1980. Okay, so sebelum kita pergi kepada this particular, dia macam thesis dia lah. So Amin Sweeney ni basically ialah seorang, kan dulu-dulu kan zaman-zaman yang penjajahan British apa semua kan, zaman-zaman sebelum Malaya Union apa semua kan, orang British, dia akan hantarlah askar-askar dia dekat Malaysia untuk macam dia kata untuk fight communist. But kita pun tahu yang sebenarnya ada something lah dia orang nak kan. Sama lah macam dulu resident-resident macam ROE State apa semua kan. Nama-nama resident yang kita belajar sejarah Form 2, Form 3 tu apa semua. So dia orang dihantar ke sini, dia orang hantar askar ke sini, dia orang study pasal culture dan Islamik. Bahkan dia orang lagi pandai bahasa Melayu lah. So dia in short time tu dia orang ditugaskan untuk study kita punya culture, study kita punya Islamik. Sebab ada benda yang diorang kena bawa balik kepada kerajaan ataupun British lah. So basically Profesor Amin Sweeney ni ialah telah dilahir tahun 1938. Lepas tu dia masa zaman-zaman tu dia menjadi askar British. So dia dihantar ke Malaysia jadi Lieutenant Army dekat sini untuk fight komunis katanya. Tapi dia jatuh cinta dengan budaya Melayu, dengan Islam lah. So dia masa dia duduk kat sini, sambil-sambil dia jadi askar tu, dia belajar pasal Melayu, dia belajar pasal Quran Melayu, dia belajar pasal Islam dekat Johor. Lepas tu somehow dia jatuh cinta lah dengan in his case lah, dia jatuh cinta dengan budaya, dengan pasal Islam, budaya Melayu dengan Islam. So dia settle down dekat Kelantan, dia kahwin dengan orang lokal, then sambil-sambil dia jadi askar tu, bila dah dah merdeka, dah kita dah sekutu dalam Melayu tu, then dia decided untuk study more about Malay linguistics. Then dia jadi profesor lah dekat, wah tak ingat, UM ke UKM lah. Jadi profesor kat UM lah, jadi fellow dekat sana lah. So dia punya field of study tu semua ialah linguistics lah dan culture Melayu tu. Tapi dia dah meninggal lah tahun 2010. Dan dia meninggal pun dekat Indonesia. Sebab dia lepas hidup Malaysia lama, dia dia jadi profesor dekat sini. Dan dia jatuh cinta dengan orang Indonesia. Dia pindah dekat Indonesia. Dia jadi warga negara Indonesia. Pun sama juga study pasal language South Asian punya culture South Asian. Lepas meninggal dekat sana lah. So basically buku ni sebenarnya agak dalam bahasa Inggeris sebenarnya ialah daripada kertas kerja kan. So dia tahun 1980 kot, tapi diterjemahkan pada tahun 2020. So basically dia ada dua bahagian lah, budaya lisan Melayu, konsep apa budaya lisan Melayu dan amalan. Kan dulu-dulu macam sebelum, rasa kita pernah ada discussion macam tu kot dalam this particular session lah, tapi tak ingat. Yang korang dulu-dulu kalau macam dekat UK apa semua kan, dia belajar macam ada Shakespeare, ada Hamlet, ada macam dia orang ada written proof of English literature lah. Tapi kalau orang Melayu macam mana dulu-dulu kan, macam mana dia boleh cerita, macam mana dia boleh tebakan budaya-budaya ataupun benda-benda yang dia nak cerita. So basically orang Melayu dulu-dulu konsep dia melis, storytellers. Sama lah melis dekat Meranjung ke atau Selatan Thailand ke ataupun dekat tu, memang kita punya naturally storytellers lah. So sebenarnya dulu-dulu kita tak ada budaya lisan-lisan lagi. Maksudnya sastera kita not in form of written form lah, tapi sastera kita sebenarnya lisan. Sebab tu lah kalau orang dulu-dulu kan dia ada macam
kita belajar sastra atau prosa tradisional kan, kita belajar yang apa, kita kan dalam dulu-dulu yang antologi apa semua, kita belajar pasal nazam, pasal pantun, pasal apa lagi ya, dalam pantun orang nama tu Kalapin, Inang, eh bukan Inang, Syair, Syair, ah yes, Syair, lepas tu yang kat Terengganu tu Rodat, apa nazam. So basically itu ialah bukan setakat, bukan setakat wayang, ah ni wayang kulit lah dia cerita. So basically base dia sama. So dia storytelling, sebab cuma cara-cara dia berbeza lah storytelling. Tapi sebab dia ada benda yang dia nak sampaikan. So tu masalah nazam, kita ada nazam ibu mengandung, nazam ada 12, macam green jam 12 apa semua. So that is one of the way orang-orang dulu sampaikan something kepada masyarakat lah. Masyarakat. Tapi dalam sorry. Tapi westerners, dia orang tak faham konsep ni. So bila dia orang datang dekat sini, dia orang study kita punya culture, dia orang kata macam Melis ni kita tak ada persesteraan pun. Kita tak ada. Melis ni sebab persestera ke literature pada pandangan dia orang ialah benda-benda yang kena written. Maknanya dia orang menilai sastera daripada dia orang punya kerangka. So maknanya padahal kita tak bolehlah nak kata, sebab dia orang punya taste mesti berbeza daripada kita punya taste. Dia orang makan chicken chop, kita makan nasi lemak, contoh yang kita makan kuih. So macam dia orang mengatakan orang Melayu ialah primitif. So kritikan-kritikan awal macam tahun 40s or 50s. So bila dia orang study budaya Melayu, so dia orang kata orang Melayu malas. Orang Melayu macam tak ada sort of tamadun atau tak ada perkembangan bahasa. Sebab apa yang dia orang nilai tu based on dia orang punya view, not from our framework. Sedangkan kita punya culture ialah bercerita ataupun dulu-dulu orang Melayu ni okeylah, kita ada banyak jenis dalam buku ni. Specifically dia cakap pasal wayang kulit lah, tapi dia cerita westerners juga pada masa tu macam dia cerita yang dia datang, dia criticize, dia siap cakap lagi macam orang Kelantan ni malas lah. Sebab apa dia cakap orang Kelantan malas? Sebab kita punya bahasa tu kan, dia orang study kita punya language, tapi dia orang study mengikut dia orang punya view. So dia orang kata macam orang Melayu ni Kelantan especially primitive, sebab malas, sebab apa, sebab macam penggunaan kata-kata tu disingkatkan. So itu dia orang punya view. So sebab tu dia orang kata malas. Contohnya macam nak makan apa, nak pergi mana kan. So Kelantan akan cakap pakai gapo, di mana. So dia macam di shorten the tu. Sedangkan itu, that is how we works lah. So macam it's not their macam it's how we works lah. So dia orang mengkritik tu, dia kata primitif sebab benda tu. Sedangkan kita punya yalah, kita punya surrounding apa semua macam tu. Apa lagi ya? So basically itulah. So dia orang banyak so konsep dia, so macam more on macam Profesor Amin Sweeney ni, walaupun dia orang dia asal daripada British kan, dia asal daripada Britain, so dia datang sini, tapi dia melawan benda tu dari apa yang dia nampak lah, sebab dia study, dia kahwin dengan orang sini semua, so dia melawan pendapat-pendapat orang barat tu tentang ni lah. So, yeah. Lepas tu dia one thing about orang dulu-dulu, okeylah, dia akan sesuaikan dulu-dulu, dia cerita generally lah latar orang dulu-dulu. So basically dulu-dulu bangsawan, orang-orang penghulu ataupun yang ada home education ni, dia orang akan duduk dekat sungai-sungai. Sebab itulah kita tengok kalau macam yang banyak-banyak tempat yang berkembang daripada pelabuhan-pelabuhan kecil kan, macam sungai-sungai, sebab itu pusat pemerintahan. Lepas tu kalau orang-orang rakyat marhain ataupun penduduk-penduduk kampung, dia akan duduk jauh sikit lah dekat hulu semua. So dia orang punya entertainment sama juga storytelling, tapi gaya bahasa yang digunakan itu ialah berbeza mengikut dia orang punya audience. So dulu-dulu kan tak ada Astro, tak ada Netflix apa semua kan. So dia orang punya aktiviti bermasyarakat pada zaman-zaman dahulu sebelum adanya written form apa semua tu, dia orang punya hiburan ialah melalui aktiviti-aktiviti macam ni, aktiviti pelipulara, bercerita, tapi bergantung pada audience lah. So bangsawan dia orang ada, mungkin dulu-dulu yang ada Inang, ada Rodat, ada tarian-tarian macam gamelan semua ialah basically for bangsawan, macam wayang kulit apa semua tu. So untuk marhain, so basically every type of our cultures ataupun type of jenis-jenis jenis-jenis hiburan ni
disesuaikan ikut audience. Laras bahasa pun disesuaikan ikut audience juga. So, yep. Itulah. Bagi ya. Itu ialah aktiviti kemasyarakatan zaman-zaman dulu lah. Tapi one thing, zaman-zaman dulu, apa? Dia cerita lah masa pelimpulara-pelimpulara ni macam diorang memang ialah benda-benda macam tu praktis kan. Dan diorang agak gifted lah juga sebenarnya. Sebab diorang dulu-dulu macam kalau nak bercerita tu pun orang nak bercerita ataupun nak jadi pelimpulara atau dulu-dulu macam DK apa semua, diorang kena study dengan orang-orang yang tua yang dahulu. Tapi kan setiap cerita tu diorang cuma diberikan plot sahaja. So macam dulu-dulu macam wayang kulit tu based on epic Ramayana or Mahabharata apa semua kan. Tapi setiap wayang kulit, setiap jenis wayang kulit apa semua tu, pembawaan dia berbeza mengikut orang yang membawa acara tu. Kalau kita panggil Tok Dalang kan. So macam every shows are unique. So macam dia orang tak ada specific template sebab orang yang membawakan acara tu lain-lain kan. Dia belajar daripada Tok Guru yang lain-lain kan. Dia orang ada pengalaman yang lain-lain kan. So macam dia orang cuma ingat plot sahaja. Macam basic dia macam ni. Tapi cara pembawaan tu depends atas orang tu lah. Dan dia punya hebat sebab Malays are storytellers kan. So macam dia cerita jugalah yang tahun 70s ke 60s. Yang macam RTM ke apa kan. Dia macam cuba untuk bawa wayang kulit dekat national punya view lah. Aris Perdana punya TV kan. Dan dia try untuk convince macam yang hebatnya. Sebab untuk dalam macam dia dah biasa budaya lisan kan. So dia orang cuma ingat plot. Tapi cuma yelah, dia orang punya skill tu berbeza kan. So dia orang tak payah ada rehearsal pun. Cuma give them 3 minutes then they can make the story daripada 3 minit tu jadi 3 jam. Dia pandai untuk mengolah-ngolah bahasa lah. So itu seni dia lah. So macam interesting lah, macam tak payah ada rehearsal kan macam sekarang kan. Kalau nak menyanyi pun, orang menyanyi pun the whole song pun macam kena ada rehearsal lah. Ada juga lagu pun macam 3 hari sebelum dah prepare semua kan. Tapi kalau orang macam benda-benda macam wayang kulit, macam DK Barat semua tu, dia bergantung kepada presenter punya skill. Macam benda yang bagi 3 minit pun dia orang boleh panjangkan sampai 3 jam lah. So interesting lah, dia macam skill yang macam hilang dari zaman-zaman. Macam dari bila baca tu macam oh tak tahu pun yang ada this kind of things lah sebenarnya. Macam interesting lah. Apa lagi lah. Tapi itulah. So basically memanglah dulu-dulu kalau wayang kulit apa semua ni, dia memang cerita macam buat dogol apa semua tu, dia based on Indian punya literature, apalah epic Ramayana apa semua kan. Tapi dah nak cakap kan? Tapi ada story lah masing-masing. Ada story, ada tauladan lah yang datang dengan cerita-cerita tu. Dan setiap cerita tu berbeza mengikut orang yang present. Itulah. Lepas tu itulah konsep dia lah, more or less untuk for the first half book ni. Tapi dia ceritalah, dia bagilah apa dah skrip-skrip apa yang digunakan, apa skrip-skrip yang Tok Dalang biasa sampaikan dulu-dulu kan. Tapi yalah, kita pun baca je lah. Lepas tu dua minit terakhir. Boleh. Okay, tak apa. Nak habiskan dia pun. So basically inilah yang the first half of the book cerita pasal konsep tu lah. Macam mana Profesor Amir Swini ni boleh terpanggil untuk study benda-benda macam ni sebab dia duduk, dia dah kahwin dengan Kelantan. So dia duduk dengan, dia bergaul dengan orang terdalam. So this is based on his observation lah, dia buat study macam ni. Then second half of the book banyaknya cerita pasal mitos-mitos ataupun gambar-gambar ataupun benda-benda yang wayang kulit lah. So basically watak-watak yang wayang kulit macam ni apa. Dia cerita pasal, dia basically wayang kulit ni basically Netflix pada zaman dulu lah, hiburan pada zaman dulu lah. So macam adalah lesson dalam setiap cerita kan. Tapi the way that the director or the filmmaker buat cerita tu berbeza lah mengikut tu. Dia dah ada script asas dia. Dia just how they convey lah
So macam walaupun apa dia tunjuklah gambar-gambar wayang kulit apa semua itulah tu semua Puan Isteri Rama apa semua kan, tapi setiap cerita tu walaupun dia ada patung yang sama, tapi kalau orang tu tukang tok dalang apa semua tu, setiap cerita tu berbeza lah, setiap show tu akan berbeza mengikut siapa yang present apa semua. So wayang kulit ni dulu-dulu ialah hiburan untuk rakyat marhain lah, sebenarnya aktiviti bermasyarakat kan. Lepas tu ada wayang pacak apa semua kan. Ni tu sebab ialah dulu-dulu apa diorang punya tu cara diorang untuk sampaikan apa-apa tu localized, sebab tak ada jalan macam kita sekarang TV, at least kita boleh sampai lah satu Malaysia atau kita boleh know the whole world kan. Tapi apa dulu-dulu kalau wayang kulit dekat selatan Thailand lain, wayang kulit dekat Kelantan lain, wayang kulit dekat Indonesia lain. So macam dia very localized lah. So, macam interesting lah bila baca-baca benda-benda macam ni, macam okay, so basically that macam kita faham lah kenapa orang Melayu ni suka bercerita ataupun suka menggunakan bahasa-bahasa, sebab kita punya nenek moyang semua dulu itu cara dia orang untuk cakap. Sebelumnya ada kesusahan, kita ada kesusahan lisan dulu, lepas tu baru ada kesusahan bertulis yang zaman-zaman yang Ikayat Farida Hanum, yang Syed Abdul Hadi apa semua tu, dan barulah yang zaman-zaman Ismail Said apa semua, dan sekarang lain pula zaman-zaman dia lah. Tapi saya kata tadi lah pasal tu. So yep, interesting lah. So just as a macam knowledge lah, supaya kita faham macam mana how it works lah. Macam itu cerita baru, cerita pasal wayang kulit, belum cerita lagi pasal main puteri ke, ataupun pasal Mak Yung ke, ataupun tu kita orang-orang muda mungkin kita tak ada, kita tak tahu banyak lah pasal tu lah. Tapi sebenarnya ada setengah-setengah tempat yang contohlah I'm coming from Terengganu kan, so dulu-dulu ini just sharing lah. So basically dulu-dulu ada zaman yang Kelantan haramkan kot yang Mak Yung apa semua, main puteri semua, sebab ada Dikir Barat pun ada, sebab ada pengaruh-pengaruh yelah kurafat lah kan. Kita yelah, ada values yang ikut agama Islam, tapi ada values yang tak ikut agama Islam, so sebab tu diharamkan, faham tak? So sebagai orang yang duduk sepadan, so teringatlah pernah, mungkin saya tak pernah tengok main puteri ke Mak Yung, tapi ada certain tempat yang they are still practice that. So macam interesting lah to know the culture kan. So macam sebenarnya ada tempat yang practice lah. Macam saya pernah tengok ni based on pusaka lah. Pusaka tu basically organisation dekat Malaysia yang dia tak nak budaya-budaya macam ni mati kan. So macam ada saya tengok lah, macam orang tengok orang tengah main puteri. Main puteri tu basically is a culture yang macam dulu-dulu berubat punya lah. Tapi dia berubat tu dia panggil lah tok bomo dia apa semua kan. Saya ada colok-colok walaupun orang Melayu Islam apa semua kan. Tapi sebab ya dia orang dah biasa, dia orang tak biasa. Tak tahulah tapi dia orang dah biasa macam tu kan. Cara-cara macam tu. Ada orang, still ada orang-orang macam ni. So macam tengah-tengah berubat apa semua tu, ada benda datang. Dia dah bukan dia dah, dia dah jadi lain. Itu macam interesting lah budaya tu. Culture macam apa, tapi ada campuran dari segi agama. Tak agama lah, so basically macam unsur-unsur mistik juga. Macam interesting lah. It's just that we want to understand how the society works at that time. At that area lah. Supaya, yeah, just want to further widen our horizon lah. Itu je lah. So macam interesting lah bila baca buku ni. Macam, ada, still ada lah benda-benda macam tu. Macam, so no wonder. Ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Itulah. Habislah. Habislah. Tak ada. Just a sharing lah from my end. Ada apa-apa lagi kan soalan ke nak tanya ke? Itu cukup. Apa dah? Sila-sila. Kalau ada soalan ke nak share ke? Soalan ke? Haa. Assalamualaikum. Wafi, Julai 15. Saya masuk lambat tadi. Sempat dengar waktu 2 minit. Reminder tu je. Nak tanya buku tu dia cerita
non-fiction kan, dia cerita dia, dia bercerita ke atau dia macam intonasi fakta je? Fakta. Dia literally macam kertas kerja atau thesis yang orang siapkan. Macam macam kita punya study apa sejarah-sejarah Melayu semua dulu lah. Dia thesis lah. So macam, so maknanya Profesor Amin Suini ni dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Tak tahulah sebab saya tak pernah baca. Sebab akak tak pernah baca dia punya version Inggeris. Dia dah baca yang versi translated punya lah. Tapi bahasa dia, bahasa dia basically macam kita study Islam studies, macam Malaysian studies, macam memanglah dia bercerita in academic way. Faham tak? So macam I still ada apa nota kaki apa semua tu. Macam ni macam kertas kerja lah. Macam buku sejarah, macam buku kita yang tempatan macam tu. So, ya. Yeah. Ni jawab okay, soalan ke? Jawab, jawab. Masih. Okay. Soalan ke? Anda tak ada soalan kan? Okay, saya nak tadi awal-awal Kak Fika ada sebut tentang macam mana cara kita memandang konteks tempatan, sama ada kita nak menggunakan lens apa nama, lensa lensa kita ataupun lensa barat ataupun tempat lain lah maksudnya. Dia jadi mungkin akan jadi contradicting, tapi benda ni berlaku di mana-mana pun. So dia ada satu mainstream lens yang yang kita assume dia mainstream, tapi sebenarnya dia dia mesti ada origin dia. Most probably US, sebab sebab mereka yang mendominasi lah perbincangan, mereka lah yang yang apa profesor-profesor dia kan. Tapi bila bila kita cari-cari-cari lagi, dan bila kita belajar, mungkin-mungkin bila kita bertambah usia juga, kita baru sedar sebenarnya lens tu mungkin kurang tepat. Mungkin tersasar terus kan. Yang yang tu yang datang assumption bila bila sastra dekat barat bertulis, sastra dekat tanah Melayu ni lisan. So West punya scholars assume sebab tak ada penulis sastra bertulis tu. So jadi suddenly kita jadi tak ada sastra pula. Sedangkan there are, ada lagi cara lain yang dia orang tak explore lah kan. So yang tu menarik lah. Bila mungkin cakap macam tu, macam teringat tak? Jadi just ni sebab teringat dia baca, bila baca buku ni sebab teringat zaman-zaman sekolah dulu. Pernah join lah, basically dia orang tengah ni macam suka sikit budaya-budaya dia masa tu, masa tu. So basically macam belajar lah macam different type of, macam kita dulu kita belajar antologi apa semua tu, kita cuma hafal for the sake of perasaan je. Macam dulu saya ingat masa zaman sekolah, macam tak ingat form 2 ke form 3 kita ada this one kind kecap seloka pak kaduk. So macam kita baca je. Tapi sebenarnya macam seloka tu is basically macam jenaka, atau tapi jenaka disampaikan dalam bentuk nasihat. Macam saya ingat ada seloka pak kaduk. Tapi sebenarnya di di benda tu apa ada nyanyian dia lah, sebab saya ingat macam alang aduhai malam pak kaduk, ayam yang menang kapur tergadai, ada nasi, eh tak ingat lah, aduh ayam tergadai, tak ingat lah. Tapi basically dia nak cuma itu ialah sindiran sosial kepada apa pak kaduk tu, ialah watak yang digunakan dekat kampung tu, macam kita nak kejar something tapi sebenarnya ada sampai sanggup lupakan sekali sampai sanggup ayam apa sampai sanggup dia in that sense macam korbankan segala-galanya lah, macam tinggalkan kampung, tinggalkan bini, anak anak mati pun tak dilupakan. So macam ayalah kita dulu masa kita baca for the sake of nak hafal jawapan perasaan je, tapi sebenarnya benda-benda yang seloka-seloka tu yang macam dulu-dulu, macam kita dulu tak ada nyanyian apa semua kan, tak adalah nasyid apa semua kan. So macam benda-benda macam tu yang sebenarnya tapi apa bring lessons lah. So macam interesting lah. So macam dulu-dulu apa macam yang nazam contohnya, nazam ialah satu bentuk nasihat yang sebenarnya asal daripada nazam tu ialah dia mulakan dengan selawat-selawat, tapi
as time goes by, dia sesuaikanlah dengan masyarakat-masyarakat tempatan. Yelah, sekarang kita dengar nazam lebaran je kan. Tapi dulu-dulu sebenarnya sebelum ada nazam lebaran tu, dia ada macam nazam ibu mengandung, macam sebelum dia start. Dia macam orang Melayu ni sangat berseni sebenarnya. Bila baca tu macam different type of things, macam have different way of conveying, dan dia specialize dekat orang-orang yang market dia lah, audience dia. Ha, so macam golongan istana mungkin guna this one. Golongan ibu-ibu gunakan nazam. Golongan yang suka berjenaka, dia gunakan seloka. Golongan yang berpantun, golongan yang macam suka berbalas-balas, dia gunakan berpantun. So macam different types have different audience dan different origin ataupun different morals lah yang they want to imply. So macam kita tak boleh, ada orang mungkin kata macam, oh betul macam ni, macam apa, tak macam tak penting pun. Tapi sebenarnya bagi saya penting, sebab kita nak memandang macam mana how that macam it shapes us lah in a way right now. Macam mungkin apa orang kata tapi suka ke barat semua, macam not all are bad. So macam kita faham lah originally sebab apa dia buat benda-benda macam tu. Yeah, so itulah macam interesting lah untuk kita belajar benda-benda ni semua. Kita nak mengubah kaca cara kita pandang terhadap dunia. Ada benda lagi nak share tapi tak ingat. Tak apalah, nanti kalau ada saya sambung balik. Ah, itu je lah from my end. Terima kasih. Terima kasih Kak Pika. Menarik tu. Okay, kita teruskan dengan pembentang ketiga, Kak Aina. Silakan. Okay, assalamualaikum semua. Dah lama tak join Ibu Baca. Duh, tak tu. Okay, hari ni nak petangkan buku Leaving Microsoft. Leaving Microsoft to Change the World oleh John Wood, kembara membangun perpustakaan dan sekolah untuk anak-anak miskin di serata dunia. Buku ni sebenarnya dah diterbitkan tahun 2006. Tapi ini yang saya baca ialah terjemahan lah, terbitan jejak tarbiyah. Tak silap tahun lepas kot. Jadi John Wood penulis buku ni dulu seorang pekerja di Microsoft Australia. Jadi dia memegang ketua pemasaran Microsoft. Dia kerja kat Microsoft ni tahun 1991 sampai tahun 1998. Masa tu masih macam pengenalan kepada Microsoft, terutamanya kita penggunaan Microsoft Word, Excel dekat tu banyak negara lah, sebab kebanyakannya banyak pirate kan. Jadi dia kena pasarkan dia kena buat promosi untuk negara-negara, orang-orang dekat negara ni gunakan produk tu secara legal. Jadi dia ni seorang yang workaholic lah, jarang ambil cuti, macam sentiasa 24 jam boleh bekerja. Jadi lepas 7 tahun kerja, dia ambil cuti dan bercuti di Nepal. Biasa kan orang-orang putih suka bercuti di apa tu, negara dunia ketiga, tempat-tempat yang panas apa tu semua kan, kat kawasan pedalaman. Tahun bercuti tak silap 1998-1999 macam tu. Jadi dia kata sewa sehari rumah persinggahan sewa sehari $1 je dekat tu. Katanya income orang-orang kat situ memang sangat rendah. Lepas tu dia cuti kat kawasan pedalaman. Jadi satu hari ada pekerja di yang dekat situ bawa dia lah, bawa nama dia Pasupati, jalan, bawa dia jalan lagi ke pedalaman, bawa dia melawat sekolah. Jadi
So Ruth ni terkejut lah. Sekolah tu sangat daif. Dia bila masuk sekolah tu, dia masuklah satu tempat yang kata perpustakaan. Tapi dia pelik. Kenapa? Ada kabinet berkunci dekat perpustakaan ni. Rupa-rupanya buku adalah something yang sangat berharga dekat sekolah tu. Dan mereka terpaksa kunci untuk jaga daripada diambil macam budak-budak. Sebab apa hiburan yang ada selain buku? Dan bila dia cek buku-buku tu, sebenarnya macam derma-derma buku yang tak sesuai untuk kanak-kanak lah. Buku-buku bersifat dewasa macam, buku tak saring ke buku-buku macam ni kan? Jadi dia macam buat perjanjian dengan guru besar di sekolah tu. Dia cakap dia akan kembali balik. Dia akan kembali bawa buku-buku. Tapi guru besar kat situ dia tak menaruh harapan besar. Sebab sebelum John Wood, dah ramai orang yang datang macam buat janji-janji macam tu. Jadi habis percutian, dia pun balik. Jadi John Wood ni macam teringat-ringat lah kepada anak-anak kat sekolah ni yang tak dapat peluang untuk baca buku. So dia pun emailkan kepada kawan-kawan rapat. Dia ni kira macam orang yang terawal kerja bidang-bidang yang berkaitan dengan Silicon Valley, dekat Silicon Valley ni kan. Jadi dia email kawan semua, minta derma buku. Jadi dia duduk di Australia, dia suruh postkan buku tu ke rumah ayah dia. Dulu kan semua pakai email kan. Jadi satu hari ayah dia call lah, cakap buku dah banyak ni, macam dah tak muat lah bahasa semua. So dia ambil cuti, dia balik, dia tengok memang ramai sangat dermakan buku. Jadi dia buat lawatan. Dia datang sekali lagi ke Nepal dengan ayah dia. Waktu tu dia hantar buku ni lah. Disebabkan di kawasan pedalaman, dia tak boleh naik lori ke motor ke apa. Jadi dia naik binatang yang macam kerbau, tapi dia punya tanduk bengkok tu, letakkan buku atas ni, bawa ke sekolah tu. Jadi itulah saat pertama dia menggembirakan pelajar sekolah ni kan. Jadi dan lepas tu dia balik semula lah ke tempat dia. Bila dia balik, dia teringat-ingat. Dia teringat-ingat macam kata, takkan itu je pihak yang dia boleh bantu. Dia macam kata, adakah dengan bekerja kat Microsoft tu hidup dia dah cukup bermakna kan. Lepas tu pada masa sama dia dipindahkan ke China. China ni sangat susah nak tembus pasaran. As we know, 1/5 penduduk dunia ni kira macam ada dekat China lah. Jadi masa tu memang nak promosi Amin sini. Pergi satu je. Jadi dia nak promosikan barang kat China ni, masa tu ada kedatangan Bill Gates. Turning point dia untuk berhenti ni sebenarnya bila mereka nak buat satu program di China dan perlukan Bill Gates untuk bercakap. Even though orang China tak suka US, tapi dia still kagum lah dengan Bill Gates ni. Cumanya masa tu Bill Gates tak ikut skrip yang disediakan. Jadi seperti mana certain orang bekerja fikir, apa guna aku bekerja kalau bos aku tak nak ikut apa yang aku dah plan. Jadi itulah turning point dia. Dan lepas berbincang dengan ayah dia dan minta pendapat kawan-kawan dia, akhirnya dia putuskan untuk berhenti dan tubuhkan pasukan lah untuk bantu kat negara Nepal ni. Sebab dekat Nepal ni dia ada kawan, kiranya macam boleh jadi partnership lah untuk untuk bantu dia. So dia decide untuk berhenti. Tapi bila berhenti ni dia kehilangan banyak benda lah. Sebab pekerja Microsoft tak dapat banyak gaji, tak tinggi, tapi dia ada
pegangan saham. Ah, tak apa, letak je. Okay, tapi dia ada pegangan saham. Jadi kalau syarikat makin membesar, that is something for him lah. Lepas tu kemudian kesihatan, malah rumah dia tak boleh bayar, kereta. Tapi disebabkan dia akan kehilangan tu daripada Australia, okay, dia pindah ke San Francisco. Dan dia memang kira-kira bajet dia lah. Bila kira bajet, okay, dia boleh hidup 4 tahun tanpa gaji. Saya... Okay, okay. Jadi langkah pertama yang dia buat ialah dia hubung balik orang yang dia deal dekat Nepal tu. Jadi itulah langkah pertama dia tubuhkan. Seterusnya dia buat perancangan, dia bina sekolah sebab banyak kawasan yang sekolah dia tepu dengan pelajar lah. Dia tepu dengan pelajar, ini terlalu ramai, pelajar tak boleh fokus. Jadi dia bina berpuluh-puluh sekolah. Syarat untuk bina berpuluh-puluh sekolah ni ialah satu sekolah ni bajet dia dalam $8,000 masa tu. Jadi separuh dana datang daripada dia punya NGO dan separuh dana lagi. Syarat dia, dia kata pihak tempatan situ kena terlibat. Tak kisahlah material ke, tenaga ke, kebiasaannya duit datang daripada ni. Dia namakan NGO ni ialah Room to Read. Jadi ibu bapa ni perempuan ibu bapa apa semua memang datang tolong simen ke, angkat batu apa semua. Lepas tu ada macam kalau hilang simen ke, diorang bagi sumbangan lah. Kiranya tak nak dia bagi sesaja. Lepas tu apa, tak dihargai lah. Jadi fokus dia ialah pembinaan sekolah dan perpustakaan. So dalam maybe setahun dua tu dia berjaya bina dalam berpuluh-puluh lah macam tu. Saya pun tak ingat baca ni. Okay, apa yang boleh membuatkan satu NGO berjaya? Mestilah duit kan? Kalau tak ada duit, dia tak boleh nak jalan. Jadi kawan-kawan dia ni banyak yang bekerja di Silicon Valley. Jadi apa yang siapa nama, John Wood buat? Dia akan ada tim di negara tu yang menguruskan pembinaan. Dia pula akan terbang ke sana sini buat macam majlis cari dana. Kalau macam kita kan selalu orang buat makan-makan cari dana kan. So dia akan datang ke majlis tu dan dia buat presentation. Kebiasaannya berjaya, tapi ada jugalah yang tak berjaya sebab macam biar ada orang yang tak sepemikiran dengan dia, panggil orang-orang yang juga tak sepemikiran. Jadi macam kata, kenapa saya kena bantu orang macam ni, orang macam ni. So dia tak ada matlamat pendidikan untuk orang lain. Jadi Nepal, negara selepas Nepal ialah, lepas tu dia start dengan Vietnam, lepas tu India, kalau tadi saya belik-belik, dia ada Laos dan beberapa lagi lah negara apa, dunia ketiga. Jadi ada, dia gunakan empat skill waktu bekerja di Microsoft untuk dalam menjayakan NGO ni. Yang pertama ialah fokus dapatkan hasil. Sebab you NGO. Kalau you dapat duit, tapi... tapi sekolah tak terbina, jadi you gagal. You membazirkan... Okey, jadi kata okey, kena berhasil, kena hasilkan sekolah. Dan masa sama dia memang keep track berapa jumlah buku. Lepas tu sebab
bila dia tengok berapa jumlah buku, so dia tahu dah berapa macam kadar buta huruf yang dia hapuskan. Sebab good thing about this ialah kebiasaannya kalau kita ada menderma untuk NGO, dia akan datang balik untuk macam minta balik. Tapi apa yang John buat, dia akan update. Okay, kita dah settle bina berapa banyak sekolah, apa-apa semua. Supaya bila dia buat macam ni, sebenarnya orang datang semula menderma. Yang pertama, fokuskan hasil. Yang kedua, ialah setiap orang boleh bercakap sewaktu mesyuarat. Supaya kalau dia jadi diktator, kalau dia jadi diktator, setiap orang dia yang dia pimpin tu tak passionate dalam menjalankan NGO ni. Jadi dia akan consider semua pendapat. Ketiga ialah data driven. Diguna macam Microsoft, kadar pertumbuhan macam kalau Microsoft buat kadar pertumbuhan setiap tahun. Lepas tu setiap nombor yang ada dalam website dia akan pastikan setiap orang dalam organisasi tahu. Yang keempat ialah loyalty. Untuk pastikan loyalty dalam dia punya NGO ni, dia melayan setiap orang sama rata dan dengan baik lah. Maksudnya bukan cara corporate yang suka tengking-tengking orang di depan orang lain apa semua. So dia jaga dia punya pekerja. Poin penting, apa indikator kejayaan NGO? Untuk yang kalau dalam ni ialah sekolah-sekolah yang berjaya dia bina, dan ada sekali tu dia datang balik macam dia datang balik dekat sekolah yang dia bina. Dia datang secara surprise. Maksudnya dia tak ada bagi tahu. Sebab masa tu dia berdebar-debar tau. Sebab yelah, what if bangunan ni dah tak ada ataupun menjadi macam tempat tinggal. Tapi bangunan tu dah digunakan dengan baik lah. Maksudnya macam kiranya macam hasil tangan dia tu masih kekal digunakan sehingga kini. Okey, itu teknik dia. Dan antara poin penting lain ialah bila berlaku tsunami di Sri Lanka. Bila berlaku tsunami ni, bukan cerita rumah yang musnah saja, tetapi ini tsunami yang teruk 2004 itulah, tapi dia fokuskan satu negara, Sri Lanka. Bila kita cerita ni, bukan sahaja orang kehilangan rumah, tapi kanak-kanak kehilangan sekolah. Maksudnya tak ada tempat nak belajar lah. Dan bila duduk kat pusat pemindahan tu, apa yang budak-budak ni nak buat kan? Jadi dekat Sri Lanka ni, tu yang John Wood masa tengah bercuti. Maksudnya macam dia plan nak cuti 4 hari ke apa. Tapi hari kedua bila berlaku tsunami ni, dia stopkan percutian, dia balik. Dia kiranya macam okay, we have problem dekat Sri Lanka. Walhal dia masih tak ada pihak yang boleh dihubungi dekat Sri Lanka, tapi dia dah buat macam planning. Dia dah panggil board director, okay, we need to do something for Sri Lanka, even though dia tak ada ground punya communication lagi kat sana. So yang ni menimbulkan macam banyak isu lah. Sebab macam okay, tak kenal orang kat sana, you nak hubungi siapa, nak buat macam mana apa semua. So perbincangan, antara perbincangan ni macam hangat. Lepas tu ada yang cakap kita kena buat studies mendetail dulu. Jadi ada satu benda ni lah, dia point out, ada orang lain point out yang John Wood cerita dalam buku ni ialah, kalau John Wood buat banyak sangat background study, mungkin sekarang room to read pun tak ada. Kiranya mereka akan belajar dari kesilapan. Dia kena buat dulu, baru dia tahu apa yang akan datang. So jadi memang ada biasanya orang yang educated kat negara tu akan bantu connect dengan John Wood ni lah. Jadi mereka berjaya hasilkan dalam masa setahun, tak silap kalau bunyi, 50 sekolah lah dia bina semula. Dan yang antara fokus lain John Wood ni ialah
scholarship untuk wanita. Dan ni banyak cerita yang difokus dekat India. Kalau kita tengok, kalau kita pun selalu baca kot dekat India tak peluang untuk belajar untuk orang perempuan ni susah sikit lah. Lagi-lagi ini ialah macam dalam 20 tahun lepas. Jadi dia kata, contohnya ada satu cerita budak umur 15 tahun. Mak bapak meninggal ke apa. Tapi 15 tahun, you akan dikawinkan lah sebab tak ada duit nak sekolah. Jadi dia ada pihak yang dilantik dekat negara tu untuk check background study. Background budak ni layak ke tak dapat ni. Jadi bila layak, okay, kita akan sponsor dia sekolah untuk berapa tahun. Sampai habis sekolah tinggi ke. Biasanya habis sekolah tinggi dan kena dapatkan scholarship lah. Sebab bagi dia, in order untuk melahirkan masyarakat yang educated, you kena lahirkan wanita yang educated lah. Bila lahirkan wanita educated ni, dalam masa sama mengurangkan penyakit, penyakit kelamin ditulis. Lepas tu, bila muda, sebenarnya kalau diorang kahwin, body dia tak tersedia untuk mengandung lagi kan. Jadi kat situlah berlaku banyak kes kematian. Dengan menjadikan wanita-wanita ni educated, dia mengurangkan kes-kes kematian tu. Jadi at the end of the book, dia tak adalah kesimpulan dia, macam dia kata bagi dia semua kanak-kanak di dunia ni perlu dapat peluang pendidikan untuk membangunkan sesuatu negara. Sebab kalau your future tak membangun, then negara you, dia boleh nampak lah. The future of your country is in your children. So kalau tak membangun, dia kalau kanak-kanak tak membangun, negara lama lagi lah nak membangun. Jadi erti hidup dia ialah mendapatkan pendidikan lah untuk kanak-kanak ni. Sampai sekarang pun Room to Read ni masih masih ada lah dia punya ni. Oh, one more thing, satu lagi NGO ni berjaya. Tadi soalan indicator lah, tapi dia senang untuk diuruskan lagi sebab dia punya fee, dia punya ni guna 10% je dia punya fee untuk macam bayar-bayar gaji semua. Jadi that is inilah macam mana John Wood cari makna dalam hidup. Dan pada asalnya saya pun tertanya kenapa macam jejak tarbiyah apa translate buku ni kan. Sebab biasanya diorang fokus yang genre-genre macam yang Hamka punya ataupun yang self love apa semua. Motivasi kan. Tapi sebenarnya diorang pun ada program yang berbagi buku tau. Buat perpustakaan untuk sekolah-sekolah ni apa semua. Jadi like macam apa yang dia buat dan selari dengan apa yang John Woo buat. Itulah jumpa makna kenapa, jumpalah reason kenapa dia orang apa tu buat terjemahan buku ni. That's all from me. 2 minit dah hilang. 2 minit dah cukup. Terima kasih Kak Aina. Silakan. Kalau ada soalan. Okay, saya mulakan dulu kot. I think Kak Aina angkat poin yang penting tentang pengurusan NGO, macam mana sustainability tu penting lah kan dengan funding. Tapi at the same time, dia walaupun the NGO tu boleh guna a bigger percentage untuk pengurusan, tapi kalau dia berjaya macam frugal dan make sure most of the money goes to the children, to the target of the project, yang tu pun penting lah. Sebab sekarang ni kan
dia macam ada wave yang kita kena buat NGO banyak. Tapi adakah sama ada benda tu berjaya ataupun tidak, capai target, adakah NGO tu berjaya sustain dalam jangka masa yang panjang, that is another question lah. Agree. Masa awal pertubuhan tu pun dia dia macam selalu tak ada kat rumah. Rasa dia ada rumah pun lambat lah. Dia macam banyak tidur kat office. Banyak benda tak ada. Tapi dia ambil orang orang yang betul, dan pengurusan dia lebih baik lah. Maksudnya satu lagi, bila dia update orang apa yang dia buat. Sebab dia cakap okay, kita okay, kalau NGO cakap kita okay boleh tengok audit kita. Siapa nak baca you punya laporan audit? Kita tak nak tengok. Simplify. Bagi kat kita, kita nak tahu apa yang you buat. Macam kita bukannya pengkaji laporan kan. Jadi morbiter lupa lagi. Okay. Konsep pengurusan dan cari duit yang baik. Macam tu lah. Dia memang kena ada focus person untuk apa tu? Urusan wang dan kiranya macam go, report balik apa yang you dah buat. Kalau kita tak tahu, then kita akan rasa ditipu lah. Oh, ada soalan lagi ke? Silakan, kalau ada soalan, ada komen ke, nak tambah. Apa? Ada. Punya event lagi. Sudah akan jadi runner. Yang tu kena fikir. Tak boleh keluar. Idea sekarang tak mampu keluar. Tak. Terima kasih Kak Ina atas sharing kan. Tapi macam suka point Kak Ina yang tadi tu, yang apa, kalau dia terlalu banyak berfikir ataupun terlalu banyak buat kertas kerja, benda tu takkan jadi pun. Which is betul lah sebenarnya, banyaknya birokrasi je apa, execution tu yang susah tu, nak cari orang execution, nak buat execute satu, lepas tu nak cari orang yang passionate untuk buat benda tu satu. Interesting. Itulah suka point tu tadi. Kalau kita fikir sampai sudah tak habis, kena execute juga. Take the risk. Itulah. Setuju. Setuju juga. Dia kena, macam mana kita nak cari the right person for the right job kan. Yang ni abang-abang akak-akak yang kerja dalam corporate lagi banyak pengalaman lah. Bila last Kak Aina, macam kalau in one short sentence, macam mana Kak nak simplify buku ni? Susah juga. Dia masih ada dua point lah sebenarnya. Mencari nilai kehidupan dengan memberi nilai kepada orang lain. Nilai kehidupan John Wood, bila dia boleh memberi. Nilai kehidupan lain ialah bila mereka dapat pendidikan lah. Menarik tu. Thank you Kak Aina. So kita bergerak kepada yang terakhir sekali. Anwar, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Okay. Jadi Ana dah tulis dah, tapi Ana rasa mungkin tak sempat nak masuk dalam pengumuman tu. Ana akan bentang buku How to Decide karangan Annie Duke, bab 1.
sebab tu je nak baca. Anda tak sempat baca bab lain lagi. Tapi buku ni Ana, okay, sejarah kenapa Ana boleh beli buku ni. Sebab Ana pernah beli satu buku dulu. Tajuk dia The Decision Book. Cara buat keputusan, dan dia dikeluarkan oleh dua penulis yang memang famous lah. Dia famous sebab dia buku dia adalah, dia akan ada the something something book. Apa Roman Shapler dengan, tak ingat misalnya. Tapi dia akan berdua lah. Dia buku macam The Decision Book, Communication Book, Test Book, Question Book. Macam tu lah. Tapi Ana beli buku siri yang sama, Decision, sebab ni dia macam from the cover itself. Daripada kulit buku ni sendiri, dia macam terus kepada cara membuat lah. Dia lebih kepada apa, sisi amali buat keputusan kan. Jadi Ana baru sempat baca bab pertama. Bab pertama ni tajuk dia adalah Resulting. Resulting. Mengkeputusan. Penulis ni dia menggunakan istilah resulting ataupun mengkeputusan ni untuk memendekkan kepada satu bias ataupun satu satu kecelaan ataupun satu kekurangan pemikiran kita lah, iaitu outcome bias. Bias kepada hasil. Jadi sebelum Ana cerita dengan lebih lanjut, Ana bagi antum satu situasi. Antum jawab dalam kepala sendiri. Tak payah jawab dalam ni lah. Nak jawab dalam chat pun boleh, tapi tak boleh cakap. Situasi pertama. Sambung daripada cerita Aina tadi tu lah kot. Antum berhenti kerja. Setelah menjadi hamba korporat 10 tahun, antum berhenti kerja. Lepas tu mengambil keputusan untuk jadi Morabitun kepada PAS kawasan masing-masing. Lepas tu tiba-tiba antum ditimpa pelbagai masalah, accident, depression dan sebagainya. Rumah tangga porak-peranda, kena kemalangan, musibah dan sebagainya. Okay, itu situasi pertama. Situasi kedua, antum ambil keputusan untuk berhenti kerja setelah menjadi hamba korporat selama 10 tahun. Nak jadi Morabitun PAS kawasan antum. Dan antum berjaya mengurus menganjurkan majlis dengan sangat lancar kan. Dalam masa berapa tahun dah jadi YDP, lepas tu tiba-tiba dapat jadi ketua penerangan pula peringkat negeri dan sebagainya kan. Okey, itu situasi kedua. Okey, soalan dia adalah, yang manakah antum anggap sebagai keputusan yang buruk, yang manakah antum anggap sebagai keputusan yang baik? Okey, saya jawab sekarang. Jawab dalam hati je lah. Okay. Jadi kenapa Ana tanya dua soalan ni? Hamba korporat eh. Okay. Kenapa Ana tanya dua soalan ni? Sebab soalan tu sama yang penulis ni tanya lah. Tapi kalau antum perasan, seperti Ana dan mungkin kebanyakan pembaca buku ni, Ana akan jawab situasi pertama adalah keputusan yang buruk, situasi kedua adalah keputusan yang baik. Baik. Itu adalah kesilapan pertama yang penulis ini cuba nak sorotkan, highlightkan. Ya, itulah katanya resulting ataupun outcome bias. Kita menganggap sesuatu keputusan itu baik atau buruk berdasarkan natijah, berdasarkan hasil yang berlaku. Sedangkan yang buruk itu adalah hasilnya, yang baik itu adalah hasilnya, bukan keputusan itu sendiri. Okay. Jadi itu menimbulkan satu soalan baru lah. Habis tu macam mana kita nak tahu sesuatu keputusan tu baik ataupun buruk? Okay. Tapi sebelum Ana sampai pada soalan, jawapan pada soalan tu, kita kena pastilah dalam satu-satu pembuatan keputusan dan juga sampai kepada hasil, dia ada satu benda dipanggil sebagai, Ana tak tahu lah nak panggil apa. Tapi dia ada peta macam ni. Okay, nampak ke? Okay. Kat sini dia nak kata pada sebelah kiri itu adalah menunjukkan kita punya baik buruk ataupun sesuatu keputusan. Manakala pada paksi menegak tu adalah baik ataupun buruk sesuatu hasil. Ada kes contohnya. Nak bagi situasi lain.
Kita dekat simpang 4 lampu isyarat, kita mengambil keputusan untuk berhenti bila lampu merah. Berhenti lampu merah, lepas tu jalan bila dah hijau. Bila jalan masa lampu dah hijau, tak ada apa-apalah jadi. Kita pun jalanlah macam biasa. Okay. Okay. Itu situasi pertama. Situasi kedua, kita berhenti bila lampu merah, lampu hijau kita jalan, tiba-tiba kena langgar dari tepi kan, sebab ada orang potong ke apa dan sebagainya. Situasi kedua. Situasi ketiga, lampu merah, kita langgar. Tapi kebetulan masa tu jalan tengah sunyi ataupun orang tengah blur ke, sebab lampu baru nak tukar kan. So orang tak jalan. So kita pun terlepas lah. Situasi keempat, lampu merah, kita langgar. Masa tu juga kita kena langgar. Situasi keempat. Jadi di sini dia ada empat kategori lah. Maksudnya ada keputusan yang baik, hasilnya baik. Kita jalan bila lampu dah hijau dan tak ada apa-apa. Berhenti bila lampu merah. Kasyaf. Okay. Lepas tu ada masanya itu adalah kiranya keputusan yang apa? Kalau kat sini dia panggil sebagai earn reward. Memang patutlah dapat macam tu kan. Kalau macam kes yang kedua, kita ikut peraturan ni langgar, jalan masih hijau tapi kena langgar, tu nasib tak baik lah ataupun nasib malang di sini. Kalau yang kes ketiga, kita langgar lampu merah tapi tak kena langgar, tu dia panggil sebagai dumb luck ataupun apa, rezeki terpijak kan, macam tu lah lebih kurang. Yang ketiga ni dalam lampu langgar-langgar lampu merah pasal kena langgar kan, so dipanggil just dessert ataupun pada muka lah. Jadi kat sini dia nak kata yang menentukan hasil tu ada satu benda lain yang kita tak ambil sebagai faktor, iaitu kalau dalam buku ni penulis tulis sebagai luck, tuah, ataupun kalau kita panggil sebagai kodar dan kodak lah, ketentuan dan juga pelaksanaan. Kita ada kudrat dan iradat, kudrat dan iradatnya lah. Jadi kat sini, kalaulah kita hanya berdasarkan kepada serahkan kepada takdir semata, dia jadi apa? Jadi apa? Apa nama tu? Qadariyah kan? Jadi mazhab Qadariyah. Kalau kita menganggap keputusan tu memang berlaku atas keputusan kita saja, dia jadi Jabariyah. Jadi penulis ni secara tak langsung dia menghampiri kepada dia menghampiri kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah lah, sebab kita ada usaha sendiri, ada ikhtiar sendiri untuk keputusan yang terbaik. Tapi kita kena ingat lah, ada juga kuasa-kuasa yang kuasa Tuhan lah. Ada juga unsur-unsur yang luar kawalan yang kita kena terima akan berlaku. Sama ada berlaku untuk faedah kita ataupun berlaku memudaratkan kita lah. Jadi itu yang kedua. Jadi kat situlah di mana kita kena ingat hasil yang baik boleh jadi adalah kombinasi usaha kita yang bagus dan juga daripada ketentuan ilahi lah untuk benda tu jadi baik. Sama je lah kalau hasil buruk sekalipun. Hasil daripada usaha kita dan juga ketentuan Tuhan. Macam kalau ambil kes masa pemerintahan Saidina Umar. Pemerintahan Saidina Umar masa tu berlaku ta'un. Mereka nak berpindah sebab nak apa, kuarantinkan daripada orang yang masih sihat daripada orang masih sakit. Jadi bila rakyat tanya Amirul Mukminin, tidakkah ini dikira sebagai lari daripada qadar Allah? Maksudnya kita ni menentang takdir ke? Tuhan dah bagi penyakit kan? Kita pergi lari pula. Jawapan Saidina Umar pada masa itu adalah kita lari daripada satu qadar Allah kepada satu qadar Allah yang lain. Kita bukannya sebab kita berusaha, kita ni melawan takdir tak. Kita memilih takdir satu takdir yang lain kepada takdir yang lain. Jadi kita takkan tahulah takdir itu apa kan. Sehinggalah benda tu dah jadi. Tapi yang pastinya kalau kita tak buat apa-apa, hasilnya macam tu lah. Kita anggap macam tu lah. Kan? Boleh jadi kita tahu apa tapi hasilnya berubah. Tapi samalah, dia akan jadi keputusan yang baik dan keputusan yang buruk. Macam tu kan. Jadi kat sini penulisnya menggariskan beberapa soalan ataupun senarai semak lah.
apakah yang menunjukkan bahawa keputusan yang kita buat tu adalah keputusan yang baik? Jadi keputusan yang baik tu ciri-cirinya adalah satunya, dia mestilah kita macam Ana bagi situasi pertama tadi, kita berhenti kerja lepas tu jadi murabitun PAS. Ana bagi dua-dua situasi maklumat yang sama dan tak ada maklumat yang lain. Jadi itu adalah contoh antum buat keputusan dalam situasi yang buruk lah. Kan, maklumat tak cukup, tiba-tiba dah kena buat keputusan. Memang tak dinafikan, ada masanya kita kena buat keputusan dengan maklumat yang sangat sikit. Tapi adakah setiap kali kita dalam keadaan macam tu? Tak kan? Jadi bila ada peluang untuk selidik, selidik. Lepas tu, adakah keputusan ni perlu dibuat dengan segera sebenarnya? Ataupun sebenarnya kita disegerakan oleh suasana? Contohnya, sekarang ni 28 Mei. Kalaulah Ana seorang yang biasanya keputusan yang bersifat segera ni berkaitan dengan tarikh. Kalau orang buat jualan, jualan akhir bulan contohnya, jualan contohlah kalaulah Ana ni seorang saudagar buku macam Alfian kan. Ana akan ambil contoh orang biasanya keluar gaji 23 ke 25 hari bulan. Jadi kita buat promosi early bird sampai 26 je contoh kan. Kita buat sampai 26 je. Jadi macam kita bagi masa yang sangat singkat lah untuk orang berfikir. Jadi sebenarnya keputusan tu boleh dibuat dengan lebih lama. Tapi kita diperangkap dengan suasana untuk berfikir dengan sekejap. Lepas tu kalaulah kita ada keputusan yang sama. Macam mana? Kalaulah kita berhadapan dengan suasana yang sama tapi pada masa yang lain, adakah kita akan buat keputusan yang sama ataupun tak? Soalan-soalan macam tu kita kena pertimbangkan lah. Okay. Dan apa lagi? Akhir sekali lah. Dua poin akhir. Resulting ataupun apa? Mengkeputusan ni satunya dia membuatkan kita, macam Ana cerita sepanjang tadi, dia mengurangkan kemampuan kita untuk belajar. Sebab bila kita menganggap keputusan kita itu baik hanya berdasarkan keputusan, kita tidak berusaha pun untuk buat selidik, kita tak berusaha pun untuk tanya-tanya orang, kita tak berusaha pun untuk buat perancangan. Sebab kita anggap macam, okay, aku buat macam ni confirm akan jadi hasil yang sama juga. Padahal tu sebenarnya mungkin hanya berlaku 10% daripada masa yang ada. Kan? Boleh jadi kita buat keputusan yang sama 90% pada masa yang lain, hasilnya akan berbeza. Kita kena consider juga, kita kena pertimbangkan juga pasal apa? Kebarangkalian kan. Dan yang kedua, bila kita hanya menganggap satu-satu keputusan tu sebagai segalanya, kita akan kurang rasa belas kasihan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Contohlah, macam kes pertama tadi, kalaulah aku tak berhenti kerja itu kan, tak adalah aku jadi miskin macam sekarang, contoh. Kan? Padahal sebenarnya kita takkan tahu, kalaulah kita, mungkinlah kalau kita belajar daripada kesilapan, mungkin kita akan boleh kongsi dengan orang, okay, kalaulah antum nak berhenti kerja lepas ni, nak jadi moral bitum pas, antum kena buat macam ni. Jadi kita, sebab kita hanya tampak pada hasil, kita tak belajar benda tu, kita takkan boleh kongsi pada orang lain. Kalaulah kita simpati pada diri kita sendiri, kita akan belajar dan kita akan kongsilah hasil kesilapan tu pada orang lain supaya orang lain tak ulang. Sama juga, kalaulah yang buat salah tu orang lain, kita nampak, ni kau lah ni, kan? Aku dah cakap dah tadi, jangan buat. Kau nak juga, kan sekarang dah accident, contoh. Padahal banyak benda lain yang luar kawalan manusia tersebut daripada menghalang daripada accident. Jadi dan akhir sekali, membuat keputusan ni dia adalah lebih kurang macam meramal masa depan lah. Kita takkan tahu daripada apa, 14,605 kemungkinan yang ada, yang mana satu yang akan menjadi nyata kan. Yang lain tu multiverse lah, of madness. Jadi yang satu je, yang kita nampak je lah yang sebenarnya berlaku. Kita takkan tahu yang lain. Tapi kita usaha untuk dapat
kebarang, kita cuma boleh meningkatkan kebarang kalian dapat benda yang baik tak? Tapi kita takkan pasti kita dapat apa, kan? Tapi lebih baik daripada tak buat apa-apa lah. Itu yang pasti. Jadi itu rumusan untuk bab pertama buku How to Decide karangan Andy. Wallahualam. Okey, saja saya. Dari tu Anwar, dia decision making yang mana kalau kadang-kadang kita, kalau kita keep blaming decision yang dulu, I like the point yang maksudnya kita kurang kemampuan untuk belajar daripada kesilapan tu lah kan. Okay. So, silakan siapa nak tambah, nak share. Anwar ni presenter last kali lah ni. Assalamualaikum. Anwar, Wafi July 15. Just curious. Tajuk kedua, bab kedua apa tajuk dia? Bab kedua. Kedua tajuknya adalah As the old saying goes, hindsight is not 2020. Dia kalau bab kedua ni dia lebih kepada dia sambungan lah, macam hanya sebab benda benda tu dah lepas, hindsight kan, benda yang dah lepas, hanya sebab benda tu dah lepas, kita jangan anggap benda tu takkan berlaku lagi. Sebab ini dia nak menegur kita punya tendensi untuk kata macam pernah dia macam situasi dekat tadi lah. Biasanya bila sebelum jadi apa-apa musibah, semua orang bodoh tau. Tiba-tiba bila jadi masalah, tiba-tiba semua jadi bijak. kan? Tiba-tiba semua jadi bijak. Jadi macam ni kita nak menghalang benda tu daripada berlaku lah. Jadi tapi anda tak baca lagi, cuma itulah. Nanti kalau dah sambung anda mungkin kan kongsi lah. Okay, terima kasih. Sama. Boleh tambah tak? Tak, jadi macam ni. Bila satu yang bila saya dengar Anwar present tu, dia lebih kurang sama macam buku Thinking Fast and Slow daripada Daniel Kahneman. So dia sebenarnya macam yang tu lebih kepada macam berfikir lah. Yang Anwar present ni lebih kepada macam mana untuk decide. Cuma ada grey area lah dekat tengah-tengah tu. Satu memang part kita tak boleh nak kawal. Banyak ada faktor lain yang kita tak boleh nak kawal. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa ada accountability atas decision yang kita dah decide. Kadang-kadang orang berlepas tangan. Oh, benda aku decide, masa decide dengan based on info yang dah ada, benda nampak okay. Tapi outcome tak okay. Tapi bila outcome tu dah tak okay, tak boleh kata nak buat macam mana benda dah jadi. Di situ dia ada accountability pula lah, yang kita perlu ambil accountable lah atas decision yang kita dah buat. Dulu ada seorang kawan pernah pesan lah, dia kata kita ni orang dewasa, kita boleh pilih apa decision kita nak buat, tapi kita kena bertanggungjawab atas hasil dan keputusan daripada decision yang kita buat tu. So dia taklah, mungkin ada kot dia cerita tentang tu dalam bab-bab seterusnya. Tapi tu yang pertama. Yang kedua, dia benda-benda macam ni yang selalu dimanipulasikan oleh marketer lah. Marketer. Dalam bisnes, macam mana dia cuba manipulasikan kita supaya kita buat decision macam mana yang dia orang nak kita buat. So macam yang Anwar cerita tadi lah, promosi last minute, lepas tu ni dan sebagainya kan. So ada benda-benda macam ni, bila kita sendiri menghadapi situasi tu, take a step back sebelum buat apa-apa keputusan. Kadang-kadang dia kena berfikir di atas fikiran kita. Oh, sabar. Jangan decide dulu. Supaya kita tak terpedaya dengan manipulasi yang orang cuba asak kita kepada keputusan yang benefit kepada mereka. Itu je lah. Wallahu a'lam. Okay,
silakan kalau ada lagi nak share ke, nak tanya soalan. Okay, last call, last call. Okay, tak apa. Terima kasih Anwar. Mungkin nak wrap up. Tapi buku ni tak habis lagi baca kan? Belum lagi. Tak apa, nanti dah habis. Mungkin Ken boleh bagi sharing yang lebih komprehensif lah kan? But it's a good dia bagi saya buku yang tentang berfikir, decision making ni. Selalu dengar kawan-kawan share je sebab kadang tak sempat nak baca. Tapi tiap-tiap kali orang share tu dia ada insight tambahan yang this is relatable, this is relevant dan boleh guna. So sangat menarik dan saya rasa sharing tu dia meaningful lah bila kita boleh bagi contoh yang dekat dengan kehidupan kita lah. Ada komen kat bahagian komen. Okay, saya rasa yang tu sahaja untuk malam ni. Minta maaf, saya target nak bagi habis 10:30, tapi presenter-presenter semangat nak bagi sharing. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk malam ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, tak ada arah melintang, bulan 6 pula, teruskan membaca, teruskan berkongsi lah, insyaAllah. Okay, semoga sihat-sihat semua. Jumpa lagi bulan depan. Okey, ambil gambar. Oh, ambil gambar. Okey, kita ambil gambar. Sekejap. Okey. Satu, dua, tiga. Alright. Baik, terima kasih semua untuk empat buku yang menarik dan diverse lah. Jumpa lagi insya-Allah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Pesta buku minggu depan. Okay. Selamat. Siapa yang boleh pergi?